Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Kaktus bersama saya Ahsanul. Pagi ini lumayan cerah. Kali ini saya akan mereporting kaktus Gymnocalycium mihanovici starfire. Ya, jadi ini dari satu pot besar ini akan saya pindahkan ke pot kotak. Ini ukuran 7 untuk yang besar. Ukuran 7 untuk yang besar. Kemudian untuk yang kecil kita pakai ukuran 5. Tapi kita ada opsi lagi nih, kalau misalkan kurang bagus di pot kotak ini, kita bakal pindah ke pot Sansei diameter 8. Ini karena ini menurut saya pot untuk kaktus bulat-bulat ini pot yang paling bagus nih. Cuman saya pengen ada yang kesini nih, bagus apa enggak. Ya langsung aja ya, mulai dari yang kecil. Nah, tujuannya kenapa sih saya pindahkan ke pot ini? Dia biar kelihatan lebih bagus pertama, yang kedua biar dia lebih aman. Karena apa? Karena saat dia pindah ke pot yang lebih kecil, untuk kelembaban medianya itu lebih sedikit. Kalau di sini di pot besar ini dia kan medianya lebih banyak, jadi lembabnya lebih lama. Karena kaktus sendiri kan nggak suka lembab. Ini saya niatnya nih 3 nih, saya pindah ke pot kecil. Kita gunakan tumis kasar buat alasnya. Sepertiga dari pot lah kurang lebih. Kemudian nih medianya, langsung aja ya. Kita bisa tambahkan pupuk butir. Tutup lagi. Tangan yang sebelah kanan buat ngisi media, yang sebelah kiri buat megang kaktusnya biar dia berada di posisi tengah. Kita ketok biar medianya mapan. Terakhir kita kasih kadama.
ini agak susah ya karena ukurannya variasi ini. Ini gede-gede bikin kurang bagus. Agak susah ya beli akadama, apalagi kalau di online. Dia ukurannya enggak sama, enggak seukuran lah. Oke, jadi satu. Nah, ini untuk nih ada beda sendiri satu ya. Ini Miha Oren. Ini pot ukuran 5 ini bisa digunakan untuk kaktus di ukuran 2,5 sampai 4,5 cm ya, bisa masuk ke sini. Cuman kalau udah ukuran 5 udah sama potnya, udah kasihan harus dipindahin. Untuk Miha Oren-nya ini agak mendem ya, kita naikin dulu. Habis ya, udah terpindahkan semua. Kita nggak jadi pakai pot 7 ya karena masih terlalu longgar, jadi kita pakai di pot 5, disamain aja sama yang lain. Ini hasilnya. Bisa kita siram ya, ya sudah. Ini biar kotoran yang di kaktusnya juga turun.
cukup. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.